10 menit lagi ya, sampai ke mana, bawah pokok durian. Hari kedua hiking sambil mengambil buah durian. Sudah setengah, kan? Jauh di 10 menit. Nyata 10 menit ni kita aja. Agak dalam 40 minit lah perjalanan. Kayak tengah sudah hampir separuh tengah. Nah, hutan guys. Itu macam kolam oleh mandi itu situ. Ikan kecil ya, kena ni sungai batu ni, air datang dalam ikan kecil ya. Di sana ada lubuk lagi ya. Takak-takak boleh mandi ikan atas juga. Pindah kat datai guys. Nak jauh lagi atas tu kebun durian. Hari ini dah pecium buah durian yang sudah masak. Ditiup angin. Bunyi deruan air terjun bawah tu. Itu nama dia Janji Empang. Dari terjun Janji Empang. Nah, sana dia kebun durian nampaknya pucuk pokok tu. Ini dulu banyak orang kebun kokor, kebun lada. Sekarang tidak lagi. Orang tua dah tak garap lagi. Orang muda pun tak ada masa nak berkebun lagi. Banyak buah kokor ni. Pokok-pokok kebun orang lama lalu lah. Tak dijaga lagi. Bagi tupai ya makan. Bagi binatang. Kawasan ni nampak dia curam. Dan bagi bawah ni ada air terjun ke bawah ni. Bekas kebun kokor, buah kokor. Orang kumpul durian juga.
rajin menyetas pungut sendiri sawah banyak. Oke teman-teman, kita sudah sampai ke bawah pohon durian. Kebun durian kita. Anak-anak jumpa dah. Ini putih. Cari ke bawah ni. Ini ada jatuh semalam-malam. Oh, itu dia. Baru jatuh ni. Oh. Si putih dia punya tangkai ni. Dua. Bau harum baru jatuh. Bau wangi. Nah, betul-betul masak dah. Ini. Tempat kita berehatlah, tunggu ni. Tempat kita cuci-cuci dia punya buah. Bunga hutan. Kita bagus. Nampak bagus tu. Ini ambil. Baru ni. Kita bawa buah rambutan dari rumah. Kejang yang terdiri di sana kah?
ada siapa? Tapi kayaknya penuh tamu. Kenapa aku masuk ke sini? Lima hari ini. Nemu siapa hal yang miskinnya tiba-tiba jadi senang. Lambannya ada makai ubat sini barang yang sarang yang betul. Ubat sini barang kan sih. Nama tu yang macam. Nanti kali. Tembelah yang mana yang tak bagus, tembelah makan. Cari yang bagus, bawa balik. Dah rugi. Bawa ni berat. Perjalanan 40 minit ke turun ke bawah nanti. Ini terata tahu ke? Hoko. Ya, kada nak kena. Cuma naik ke tadi. Buruk. Isi dia kuning. Ini. Buruk. Ambil semua dia. Yang kotornya kita tinggal. Ini mau ke mana kan? Namanya labu mana? Ya. Masakan. Kubu. Siapa yang datang? Guys, balik dah. Jam 9.35. Kita dah kutip Dorian. Sekarang masa untuk balik lah. Kita turun dalam masa 40 minit perjalanan menuruni bukit mentas sungai. Kita dapat bawa mungkin dalam 9 biji ke 9 biji, 10 biji. Kita dapat bawa banyak. Bawa yang mampu bawa jalan. Buah yang bagus. Okey. Makasih. Ini tamat channel. Ini pot orang berhenti dari ujung tadi. Ini tempat transit lah. Kita simpan buah durian ke sini, diangkut dari ujung sana. Ini belah-belah sini lah. Ambil sebelah yang bagus, yang tak bagus tu buang aja. Belah-belah bawa plastik, bawa kontainer buat tempoyak.